Halo, selamat datang kembali di channel Cuyusika. Di video kali ini, Mimin ingin memberikan resep gampang membuat bolu susu murah meriah. Pertama, panaskan air dalam rice cooker. Di bagian dasar rice cooker, letakkan penyangga seperti ini. Selanjutnya masukkan semua bahan kering. Masukkan 5 sendok makan tepung terigu ke dalam mangkuk. Lalu masukkan 2 sendok makan gula. Dan yang terakhir masukkan 1/3 baking powder. Aduk hingga cukup rata. Lalu sisihkan. Campuran bahan kering sudah selesai. Selanjutnya masukkan semua bahan cair yaitu 8 sendok makan susu cair. Dan 2 sendok makan margarin cair. Sekarang udah ada bahan kering dan bahan cair. Masukkan bahan kering ke bahan cair. Lalu aduk menggunakan garpu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan ke dalam cangkir yang tahan panas. Kalian juga bisa taburi topping di atas adonan, misalnya meses, keju, dan lain-lain. Kukus selama 25 menit. Setelah matang, angkat dan dinginkan sebentar. Dan bolu kukus ala anak kos tanpa oven sudah jadi. Kalian bisa lihat teksturnya lembut banget, walaupun gak pakai telur.